KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya saudara, apa kabar semua para penonton Malam Seram? Berjumpa kita sekali lagi dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram bertemankan saya, KC, dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram. Jadi saudara, saya harap semua dalam keadaan baik yang sihat dan yang penting sekali, selamat datang ke rancangan Malam Seram, kepada geng Momok Captain, geng Momok Sajen, kepada moderator-moderator yang sedang mungkin live sekarang ini, dan pada geng Momok secara amnya lah, tak kisah menonton secara live ataupun anda menonton secara upload ataupun mendengar melalui podcast di Spotify, di Apple Podcast. Terima kasih banyak kerana memilih Malam Seram, dan jangan lupa produk Malam Seram yang pertama, merchandise Sambal Malam Seram dah pun siap berada di pasaran, tapi setakat ini dia ada di online dan boleh juga anda dapatkan melalui warehouse Sambal Malam Seram lah, yang terletak di Jurong. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ni saya dalam usaha untuk meletakkan Sambal Malam Seram di kawasan Gelang, dan mungkin boleh dapatkan lah, kalau mungkin ke Pasar Gelang bolehlah anda dapatkan koleksi Sambal Malam Seram. Buat masa ini dia cuma menjual, anda boleh dapatkan Sambal Malam Seram ni dalam satu gift pack sahaja. Dia ada 5 sambal dengan tahap kepedasan 3,
hingga tahap 5, 3 dan 5 lah. Dan kemudian kalau dah rasa mana yang sesuai, ya, mana yang anda suka, anda boleh pilih sebenarnya. Kemudian boleh pilih kalau nak yang sambal keluak, sambal harum keluak malam, boleh semua minta yang sama ataupun 3 yang sama, 2 yang lain. Jadi buat masa ini untuk launch ni, kita akan perkenalkan kelima-limanya sekali. Dan kemudian the next order boleh anda, kita akan cuba beri peluang pada anda yang order online. Nanti dekat online tu ada option lah untuk anda pilih yang mana anda inginkan. Jadi terima kasih pada anda yang dah pun dapatkan. Saya terima banyak pesanan-pesanan untuk mendapatkan. Saya rasa terharulah sokongan yang diberikan pada oleh Geng Momok untuk projek Sambal Malam Seram. Ini adalah merchandise saya yang pertama. Sebab tu saya simpan. Alhamdulillah akhirnya. Jadi ada yang kata Kisi tak sabar. Nanti insyaAllah dalam masa beberapa hari ini kita akan adakan delivery services untuk dihantar ke rumah anda. Dan juga yang self-collect boleh pergi ke Jurong ataupun di sebuah tempat lah di Gilang. Tapi dekat Gilang tu masanya amat terhad lah buat masa inilah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa kalau yang minat dengan sambal dan anda nak sokong KC, inilah cara antaranya yang boleh anda berikan sokongan untuk mendapatkan merchandise Malam Seram. Sambal Malam Seram. Boleh pergi ke www.sambalmalamseram untuk buat untuk pesan buat pesanan anda. Dan semoga anda dapatlah menjamu selera dengan koleksi Sambal Malam Seram. Baik, KC akan teruskan pada malam ini dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram. Kalau sudah bersedia, oi, malam ni macam-macam kisah ni. Oi, ada yang kirimkan email pada saya siapa nama saya lupa pula. Kata KC, kalau boleh ujung minggu adalah Malam Seram. Saya tak boleh lah KC. Jadi tak adalah ujung minggu untuk saya berehat. Dan kalau nak saya buat satu hari tambahan, itu pun untuk konten berbayar lah ya. Jadi kalau mungkin anda nak sokong KC juga boleh langgani konten berbayar Malam Seram eksklusif hanya pada hari Sabtu ataupun pada hujung minggu sajalah. Okey, kita mulakan kisah yang pertama pada malam ini. Pengalaman datangnya daripada nama beliau KC, nama saya Amoy, tapi saya bukan orang Cina. Kawan-kawan saya panggil saya Amoy sebab muka saya macam orang Cina. Kalau saya keluar pergi ke mana-mana pun, semua orang akan ingatkan saya orang Cina. Bila saya bercakap, buka mulut bercakap dalam bahasa Melayu, orang tanya, you Malay ah? Katanya Amoy, saya pernah KC, orang cakap pasal saya dalam bahasa Melayu, diingatkan saya Cina. Sekali bila saya cakap, dah puas cakap pasal aku, boom, terus terperanjat. Kata Amoy. Jadi kisahnya, siapa di antara anda mungkin sedang menonton, yang sedang menonton, sedang mendengar, mungkin ada di antara anda macam Amoy. Orang sekali tengok, dia ni macam orang Cina. Cina katanya. Sekali bila buka mulut, Melayu lah. Sebab mungkin atau ayah ibu anda mungkin adalah darah keturunan Cina. Jadi mungkin sebab itulah nampak. Jadi kita teruskan dengan kisah dari Amoy dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Saudara, kisah dari Amoy berbunyi begini pengalamannya. Dalam kejadian yang disampaikan oleh Amoy, saya menetap di kawasan Yishun, KC, kata Amoy. Peristiwa saya ni ketika saya sedang bersenam dekat bawah blok rumah saya. Saya balik kerja ada kalanya lewat, kadang-kadang jam 9 lebih baru sampai rumah. Nanti saya akan balik rumah, saya akan terus tukar pakaian kepada exercise gear. Saya tukar pakaian, kemudian saya akan lazimnya jogging. I will jog around my Yishun neighborhood. Ataupun kalau saya tak jog dekat luar kerana satu, terlalu penat, saya hanya mampu buat senaman-senaman yang ringkas. Yang kedua, hujan, saya akan exercise dekat kolong blok rumah saya. Jadi kata Amoy, pengalaman saya ni KC, ketika sedang bersenam dekat bawah blok. Waktu tu saya tak keluar,
tidak berjoging ataupun berlari-lari anak di sekitar kawasan tempat saya tinggal di Yishun kerana hari itu hujan agak lebat. Jadi walaupun saya balik, hujan dah memang turun. Sampai rumah, saya tetap salin pakaian dan gear up nak turun ke bawah untuk buat senaman. Mak saya tanya, "Eh, nak pergi mana ni?" "Biasalah mak, exercise. Hujan-hujan pun exercise. Dekat bawah blok je lah mak. Orang tak lari kat luar," kata saya kepada mak saya. "Hati-hati, ni hujan-hujan ni." Kemudian saya turun Casey. Turun ke bawah blok. Casey, dekat blok saya ni pernah ada kes orang mati terjun diri. Pernah, Casey. Dan tempat yang saya nak buat exercise ni adalah dekat dengan kawasan orang mati terjun diri. Saudara, kata Amoy, tapi kes ni dah lama berlaku, Casey. Mungkin dah lebih setahun agaknya. Saya pun sampai dekat bawah, saya mulalah berlari-lari dekat kolong blok. Dari hujung ke hujung ke hujung, beberapa lap saya lakukan. Saudara para penonton Malam Seram, kemudian saya buat jumping jack, saya lari lagi, saya buat jumping jack, saya lari lagi. Dan Casey, akhirnya saya berehat. Saya memang akan buat rutin ni antara 4 set hingga 6 set. Setiap set adalah rutin-rutin tertentu yang saya kena buat. Saya kena sprint, saya kena buat jumping jack, kemudian saya kena buat benda-benda yang lain satu set. Selepas satu set, saya akan berehat selama 15 hingga 30 saat. Kemudian saya akan buat lagi the next set. Paling lama 4 set. Kalau saya boleh, saya akan lakukan sampai 6. Dengar macam senang, tapi memang susah, Casey. Ini dipanggil intensive workout. Jadi sedang saya buat ni, saya punya first set, baru first set, lari, 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 jumping jack. Saya tengah lari, lari, lari. Kemudian Casey, tiba-tiba dekat luar blok, kan hujan turun dengan lebat. Saya nampak ada perempuan ni tengah diri, Casey. Dia tengah diri dalam hujan yang lebat dengan rambut dia yang panjang, tengah tengok saya. Saya pun berhentilah. Saya berhenti, saya tengok, kenapa dia ni tengok aku ni? Ni tengah hujan. Kalau ia pun masuklah bawah blok. Saudara para penonton Malam Seram, jadi Amoy cakap, saya teruskan, Casey. Saya lari lagi, sprint, 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 laju, Casey. Saya sprint, saya stop, saya buat jumping jack, saya buat beberapa lagi benda yang lain. Kemudian dia masih lagi sedang berdiri dekat luar blok di dalam hujan. Bayangkan, saudara. Casey, set pertama belum habis, dia masih berdiri dekat luar. Saya berdiri, kemudian saya tengok dia lagi. Dia masih dalam hujan yang begitu lebat, sedang memandang ke arah saya yang sedang buat senaman pada malam tersebut. Casey, saya dah masuk set yang kedua pula. Selepas saya berehat 30 saat, dia masih dekat situ, saya masih tak indahkan benda tu. Set yang kedua, saya lari lagi. Tiba-tiba perempuan tu bila saya toleh, dah hilang daripada pandangan. Dah tak ada orang, Casey. Saya tengok kiri kanan. Mana pergi perempuan ni? Tak ada orang. Saya teruskan lagi exercise. Lari, 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 lari. Kemudian tengah lari, saya nampak dia muncul balik tempat yang sama, tengah berdiri tengok saya. Saudara, saya berhenti sekejap. Kemudian saya tengok dia, saya tenung. Tenung lama, Casey. Dia hanya berdiri dan tengok ke arah saya. Casey, waktu tu ada seorang wanita Cina yang agak berusia sedang berjalan dengan pembantu rumah dia. Nyonya ni tengah jalan pakai tongkat. Pembantu rumah dia tengah pegang tangan nyonya. Maklumlah dekat koridor luar tu agak licin kerana hujan dah kena tempias hujan. Jadi tengah jalan-jalan-jalan, pembantu rumah ni tengok saya. Kemudian dia tengok dekat luar, kawasan luar belakang yang mana berdirinya perempuan tu. Saya tengok dia, dia tengok saya, dia tengok luar. Kemudian
pembantu rumah ni cakap, kakak, buat apa kat sini? Dia tanya saya. Oh, exercise. Pulang aja. Jangan dekat sini lama-lama. Pulang aja ya. Eh, kenapa pula dia ni kepo dengan aku? Mau exercise. Pulang aja, jangan exercise malam ini. Enggak mau exercise. Casey. Kemudian kenapa, saya tanya dia? Tiba-tiba nyonya yang kat depan ni jalan dengan tongkat ni toleh. Haiya. Lu tak nampak itu ah? Itu orang mati, kata nyonya tu. Saya betul peranjat lah. Saya toleh belakang. Susuk tubuh perempuan diri dalam hujan tu dah hilang, Casey. Tak ada lagi. Kemudian, kamu nampak? Saya tanya pada pembantu tu. Pembantu cakap, saya tak nampak. Tapi dari tadi jalan, Amah bilang saya. Amah tu nenek itulah, yang perempuan Cina tua tu. Dia bilang saya. Dia kata, faster go home, faster go home. Mau balik. Ada hantu. Dari tadi jalan jauh dekat hujung blok, Amah ni dah nampak ada perempuan dekat bawah, dalam hujan, katanya pembantu rumah ni. Saya pun, Casey, apa nak buat? Saya pergi dekat atas meja, saya angkat handphone, saya terus ikut Ama dengan pembantu rumah di jalan sampai dekat lift. Casey, saya tanya lagi, Ama awak nampak? Awak nampak tak? Saya tak nampak. Yang bilang Ama. Ama kata, balik cepat. Perempuan mati tu dah ada lagi dekat bawah blok. Casey, bila cakap tentang perempuan mati, baru saya teringat. Tak iya juga Astaghfirullah. Tempat yang saya buat bersenam, tempat yang saya bersenam adalah tempat pernah berlaku perempuan terjun diri daripada rumah dia. Waktu tu memang tak teringat, Casey. Naik lift, nasib baik ada orang teman. Jiran yang tinggal dekat tingkat 6. Saya tingkat atas, tingkat 11. Sampai saja lift, kita berdua masuk, berbual punya berbual, mereka pun keluar, saya pula rasa seram. Sepanjang perjalanan daripada tingkat 5, tingkat 6, sampailah ke tingkat 11 rumah saya, mulut saya tak henti-henti baca surah. Sampai depan rumah, saya baca lagi surah, masuk dalam, baru saya mandi, bersihkan diri dan tidur, siap sedia untuk kerja esok pagi. Sekian terima kasih, Casey. Nasib baiklah pembantu rumah tu tegur. Kemungkinan benda tu perhatikan saya sampai saya habis exercise, kemungkinan dia nak ikut saya balik. Tapi nasib baik ditegur oleh Amma, iaitu seorang nyonya yang berkata pada pembantunya suruh cepat-cepat pulang kerana hantu tu dah muncul. Pembantu memang tak nampak. Sebab itulah bila saya bersenam, dia tengok saya, dia tengok luar blok. Dia tengok saya, dia tengok luar blok. Seolah-olah dia tengah mencari apa yang Amma ni cakap. Rupanya Amma yang nampak. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu dia kisah kiriman daripada pengirim kita yang berlaku di Yishun. Salah sebuah blok di Yishun. Saya ada lagi beberapa email saya nak bacakan pada semua geng momok yang sedang menonton. Terima kasih pada yang baru masuk gelanggang, yang first time dengar Malam Seram secara live. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk kongsi video-video Malam Seram dan supaya ramai dapat mendengar. Dan satu kisah saya nak baca ni, kiriman daripada seseorang, tapi saya suka cara dikirim ni. Sekali pandang dia punya paragraphing dia ni, cara dia letakkan perenggan-perenggan dia, macam buku cerita. Macam novel. Wow. Dia ada tajuk, kemudian nama pengirim, cerita ni dari siapa, lokasi dekat mana. Kemudian dia ada star-star-star, asterisk untuk bahagikan pengenalan. Kemudian bawah tu perenggan pertama, cerita pertama, kemudian cerita kedua. Dan
senanglah untuk saya baca. Saya suka kalau email yang senang. Nak-nak kalau saya dapat email yang menggunakan banyak shorthand, yang malas nak eja, tu kadang-kadang saya skip lah. Sebab susah. Penat mata nak kena faham apa dia tulis. Okey, yang ini, kiriman ni saya terima sebelum tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar? Kisah khabar baik. Diharap sentiasa sihat dan ceria sepanjang masa. Terima kasih. Yang ini pengenalan. Hanya untuk pengetahuan Casey saja. Kalau termention juga, sila abaikan cerita ini sebab ini adalah simpanan pihak security mall. Jadi dia ada informasi yang dia kongsi dengan saya tentang nama pusat beli belah tu lah. Dan kisah ni melibatkan 3 lokasi pusat beli belah. Ya. Dan ini adalah daripada mungkin Locksheet, Locksheet Security yang dikongsi sama. Dan hanya untuk Casey tahu supaya Casey faham apa yang disampaikan dalam kisah ini. Jadi faham, saya tak akan bacalah. Dan yang ini namanya Casey boleh guna nama ni. Maknanya pengirim Molly berasal dari Pandan, Johor Bahru. Mangsa ada nama dia. Lokasi ada lokasi mall ni berdekatan dengan Ceras KL, ya. Mall A lah nama dia. Sebuah mall dekat Ceras KL. Ceras KL banyak mall kan, tapi dia gunakan nama Mall A. Lokasi kedua, ya, Outlet B Ground Floor. Okey, Outlet B Ground Floor. Lokasi ketiga, sebuah hotel, tapi Hotel A. Dan waktu kejadian lebih kurang katanya di sini, ya, ini ada kan macam Locksheet, Locksheet daripada security. Saya kalau boleh nak tunjuk, tapi dia kata jangan kan. Jadi kita amanah lah, ya. Saya hanya beritahu apa yang boleh saya beritahu. Waktu kejadian 10.50 malam, hari tidak diketahui dalam kiriman ini. Casey boleh shortcut mana-mana yang perlu. Tak perlulah. Saya rasa cerita anda ni memang tersusun rapi. Saya akan cuba bacakan lah. Jadi kalau sudah bersedia, kita sambung kisah Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Saudara, begini kisahnya. Mall A yang terletak di Ceras ini mempunyai sebuah hotel. Dan hotel ini dinamakan Hotel A. Yang majoritinya dihuni oleh warga Cina. Hotel A terletak bersebelahan dengan Mall A secara bersambung, sama macam Hotel KSL Hotel and Mall. Cuma Hotel KSL terletak di atas mallnya. Yang ini mall dengan hotel terletak sebelah menyebelah. Jadi itu gambaran yang diberikan. Cerita saya ringkas. Namun jika Kisi dan para pendengar Malam Seram mengalaminya, pasti atau mungkin trauma. Saya yang biasa mendengar dan menonton filem seram pun naik meremang bulu roma bila mendengarnya dari anak perempuan saya yang bekerja di Outlet B. Satu hari, anak perempuan saya telah dipanggil oleh pihak security Mall A dan pihak admin Outlet B mengenai pintu depan yang menghadap keluar bangunan Outlet B. Mohon maaf, tajuk cerita ni saya lupa nak beritahu. Tajuknya, Misteri Pintu Kaca Outlet di Mall. Jadi itu tajuk dia, eh. Dan katanya di sini, satu hari anak perempuan saya dipanggil. Jadi, dipanggil oleh pihak security Mall A dan pihak admin Outlet B mengenai pintu depan yang menghadap keluar bangunan Outlet B yang dikatakan tidak dikunci ketika pulang setelah mall ditutup. Satu paparan CCTV dari security mall dan security Outlet B telah ditunjukkan kepada anak saya, lalu ini yang diceritakannya kepada saya. Merujuk kepada penerangan saya yang ada di atas tadi, Outlet B mempunyai 4 tingkat dan ini berlaku di tingkat ground floor
yang mempunyai dua entrance, iaitu pintu depan yang merupakan auto sliding glass door dan menghadap keluar bangunan bertentangan dengan pintu masuk hotel A, lobby hotel, yang bersebelahan dengan satu lagi pintu masuk rolling grill turun naik. Di dalam mall untuk pengunjung yang dari dalam mall. Sekiranya penginap hotel ingin memasuki mall, mereka boleh sahaja masuk melalui pintu depan dan crossover ke outlet B untuk masuk ke dalam mall. Jadi ini menggambarkan mall ni bercantum. Ya, bercantum bukan atas bawah. Jadi daripada hotel nak pergi mall ada satu pintu crossover. Kadang-kadang kalau kita tengok ni mall kat KSL kan, mall hotel dekat atas, mall dia dekat bawah. Yang ini dia nak berikan gambaran sebelah menyebelah. Pada malam kejadian, sepasang warga Cina lelaki dan perempuan keluar dari lobi hotel lalu berjalan menuju ke arah pintu. Ini mereka periksa daripada CCTV kamera hotel dan mall. Mereka nampak sebab ada satu perkara berlaku, mereka kena buat investigation. Jadi katanya malam kejadian, sepasang warga Cina lelaki dan perempuan keluar daripada lobi hotel lalu berjalan menuju ke arah pintu depan outlet B, auto sliding glass door. Pintu ni tidak ada rolling grill yang turun naik tu. Ya, grill nak tutup tu kan, turun naik. Untuk masuk atau crossover outlet B, mungkin hendak pergi ke kedai-kedai di dalam mall yang masih beroperasi. Untuk pengetahuan KC dan para pendengar Malam Seram, jam 10.50 malam, semua pintu outlet pasti sudah ditutup dan dikunci. Yang tinggal hanyalah convenience store yang beroperasi 24 jam. Jadi kisah ni berlaku selepas waktu mall beroperasi, 10.50 malam. Kebanyakan pintu-pintu mall semua dah ditutup. Ini adalah satu rutin. Waktu ni semua pintu tutup. Jadi dia nak berikan gambaran tempat tu dah tak boleh dimasuk lah. Kemudian hanya sebuah convenience store yang buka beroperasi 24 jam untuk penginap hotel A kunjungi untuk mendapatkan barang-barang. Tetapi mereka sepatutnya kena masuk melalui pintu khas jika mall sudah ditutup. Jadi nak pergi dekat convenience store ni, kalau tak boleh jalan melalui satu pintu yang bercantum dengan pihak mall dan juga hotel. Oleh kerana mall dah tutup, kalau nak pergi ke mungkin convenience store 7E ke, nak pergi ke kedai 24 jam ni lah, kena jalan laluan yang lain. Tapi mereka sepatutnya kena masuk melalui pintu khas jika mall sudah ditutup. Namun pasangan ini mungkin tidak menyedari pukul berapa pada waktu itu, lalu berjalan terus menuju ke pintu depan outlet B. Secara amnya, waktu pasangan dari China ni, dari China ni, tengah nak jalan, bila sampai dekat pintu melalui crossover mall tu, lazimnya waktu tu dah tutup. Pintu tu memang tak boleh buka. Dengan tidak semena-mena, glass door tersebut terbuka secara automatik yang membolehkan pasangan tersebut masuk ke dalam outlet B. Kan? Sepatutnya tutup. Tapi tiba-tiba bila pasangan Cina ni jalan, dia buka. Maknanya, human error lah dalam hal ini. Sebelum kita tahu ceritanya, ada masalah, ada yang lupa nak tutup, lupa nak kunci, lupa nak turn off dia punya pintu, kan? Jadi, KC dan pendengar Malam Seram, CCTV outlet B adalah jenis night vision camera yang boleh merakam di dalam gelap walaupun semua lampu sudah ditutup. Maka dapatlah merakam pergerakan dan kelakuan pasangan tersebut. Yang peliknya, walaupun di dalam gelap, pasangan tersebut dengan selamba berjalan secara crossover, barang-barang jualan di dalam outlet B, ground floor menuju ke pintu masuk yang kedua yang sudah diturunkan rolling grill, apabila sampai di situ, mereka terhenti dan barulah mereka menyedari sesuatu. Mungkin mereka baru sedar bahawa mall sudah ditutup. Dia masuk, tak kisah, pintu buka, dah jalan. Jalan. Hafsal, sini grill, sana grill. Gelapnya. Mall ni dah tutup ke? Nampak keadaan mereka agak kelam kabut. Memusing badan mereka ke kiri kanan, mungkin sedang scan keadaan sekeliling yang gelap gelita dan mereka tersalah masuk.
Si lelaki terus berjalan patah balik ke arah pintu depan, cuba untuk keluar namun pintu kaca tidak terbuka. Pintu yang mereka keluar tadi tu, bukan pintu kaca yang dekat depan tu, bukan pintu yang crossover, tidak terbuka. Puas hati dia berdiri di situ sambil melambai-lambai tangan ke arah sensor pagar pintu, namun tidak juga terbuka. Lelaki tersebut terpaksa membuat tindakan drastik dengan cuba membuka glass door tersebut secara manual, iaitu dengan meletak kedua-dua tapak tangannya di kiri dan kanan pintu tersebut dan mengumpil belah tengah pintu kaca menggunakan jarinya seperti membuka pintu lift. Cuba, ini kira dah desperate ni. Dalam bor lah terperangkap ni. Ketika si lelaki sedang berusaha membuka pintu kaca, kelihatan si wanita sedang dalam keadaan kelang kabut berlari ke arah lelaki seolah-olah dia ternampak sesuatu yang menakutkan. Saudara para penonton Malam Seram, jadi dalam hal ini, melalui CCTV kamera kan, dapat lihat pasangan pelancong dari China jalan memasuki mall dengan laluan yang sepatutnya pintu tu dah dikunci dan tertutup. Tapi entah macam mana pada malam tu, bila mereka jalan, pintu tu terbuka untuk mereka. Dan mereka teruskan perjalanan tanpa mengetahui dah pukul 10.50 mall dah tutup. Sampai dalam, baru mereka sedar. Dan dalam keadaan panik, lelaki ni, suami dia ke pasangan dia, cuba pergi dekat pintu, cuba nak buka pintu tu. Ya, pintu mall, kita pun tahu pintu kaca sliding tu kan, nak cuba paksa buka. Dekat belakang CCTV kamera nampak pasangan wanitanya dalam keadaan tengok kiri kanan dan seolah-olah macam ternampak sesuatu dan terus berjalan menuju ke arah pasangan lelaki yang berada di depan. Pada saat itu pintu kaca tersebut pun berjaya dibuka dan mereka berdua pun terus berlari keluar. Anehnya, pintu kaca tertutup semula secara automatik. Lazimnya pintu tu kalau dah dipaksa buka, dia akan terus buka. Bagi mengelak dituduh menceroboh, pasangan tersebut telah membuat laporan dengan pihak hotel, lalu melaporkan kepada polis bantuan dan akhirnya dilaporkan kepada security Mall A. Anehnya lagi, setelah diperiksa, pintu depan outlet B, iaitu sliding glass door, didapati tidak berkunci, sedangkan CCTV menunjukkan tiga orang yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan pintu depan telah dikunci ketika waktu berakhirnya operasi malam itu. Namun, pasangan tersebut tidak menceritakan apa yang mereka alami, iaitu mungkin ternampak sesuatu yang menakutkan. Perkara ini menjadi misteri dan rahsia bagi pihak security mall dan outlet B. Mereka mati-mati tak nak ceritakan apa yang pasangan pelancong daripada China tu ternampak dalam mall. Benda ini dirahsiakan, sama sekali tidak boleh dikongsi dengan sesiapa. Dalam CCTV kamera dapat dilihat wanita China yang berdiri dekat belakang sedang tengok kiri kanan atas, tiba-tiba terperanjat dan terus lari ke arah pasangannya seolah-olah menyuruh buka pintu dengan cepat. Mungkin ada sesuatu yang amat menakutkan wanita dan pasangan pada malam itu. Kalau orang lain yang tak takut, sudah pasti banyak barang-barang jualan di outlet B. Habis-habis barang-barang tu akan dirembat kerana ia merupakan perfume-perfume yang bernilai ratusan malahan ribuan ringgit. Bayangkan saudara, itulah kisah pengalaman yang disampaikan. Sekian terima kasih dari saya. Terima kasih membaca cerita saya. Selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu dia kisah. Minta maaf tadi. Saya punya apa ni, tiba-tiba dia termati sekejap Tapi tak apa, saya kena on off balik. Saya sebenarnya, sebelum saya terlupa. Tapi sebelum tu, terima kasih perkongsian kisah daripada Molly. Nama samaran digunakan. Kisah yang amat menarik sangat-sangat. Ya, begitu detail.
perkongsian pengalaman dan ada log sheet terjadi pukul berapa, dekat mall mana. Dan anda kalau dalam kru security yang bertugas, bila anda tengok balik CCTV kamera, ternampak perempuan ni tengah takut. Tiba-tiba dia tengah tengok atas, dia pun lari dekat mungkin suami dia. Dia suruh buka pintu cepat. Ciuminga. Betul eh, Ciuminga tu agaknya minta tolong lah saya rasa. Sebab saya ada tonton filem-filem Cina juga eh. Jadi suami dia macam okey untuk buka zrah tu lari. Dan mungkin CCTV tu dah dilihat oleh pihak security dan ternampak sesuatu, oleh kerana benda ni adalah benda yang ialah top secret ya, yang sepatutnya dirahsiakan, jadi tidak dapat diceritakan lebih mendalam lagi. Tapi mereka ternampak sesuatu dalam CCTV tu. Jadi itulah kisah yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Okey, cakap tadi tentang kamera. Tadi kamera saya tiba-tiba mati. Saya kena on off balik switch. Sebab saya tukar kamera. Yang ini saya pakai kamera yang lebih kecil lagi. Saya sebenarnya untuk akan datang ni, saya nak cuba mulakan balik saya punya vlog. Ya, vlog ataupun saya panggil vlog lah. Senang nak sebut. Dan saya menggunakan kamera saya yang saya selalu gunakan. Yang ini. Untuk buat vlogging kan. Jadi sekarang ni persoalan ni saya nak tanya, adakah boleh saya upload vlogging saya? Bukan hari-hari lah eh. Mungkin seminggu, untuk buat masa ni seminggu dua kali itulah saya punya target lah. Kalau rajin tiga kali lah. Jadi vlogging ni saya akan cakap tentang apa jua lah yang saya nak kongsi. Adakah saya boleh upload di saluran ni ataupun Casey buka lah channel satu lagi eh. Itu memang khusus untuk vlogging. Jadi bagaimana, anda boleh tinggalkan komen saranan. Kalau kata Casey boleh, sini tak boleh Casey, sini untuk hantu je eh. Apa-apa benda-benda seram boleh upload, yang tak seram boleh channel lain. Jadi boleh tinggalkanlah komen. Kalau channel lain, saya akan cubalah usaha untuk buat channel lain khas untuk saya vlogging dan sharing benda-benda lain lah. Jadi tinggalkan untuk Casey, boleh tinggalkan ataupun upload video di channel ni ataupun Casey buat channel lain untuk vlogging. Okey. Baik, terima kasih. Saya perlukan saranan anda. Kita tengok bagaimana. Dan pengalaman selanjutnya saudara, yang ini saya nak bacakan kisah sebelum saya berehat seketika sekejap eh. Yang ini dari pengirim kita, nama saya Mickey. Sebenarnya saya pernah cuba hantar email ni berkali-kali dari umur saya 17 tahun. Kini 20, 21 tahun ke si. Wow. 4 tahun dia tunggu eh. Lepas tu kata ha 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 ha. Tak apa eh, kadang-kadang kita terlepas ya. Jadi maknanya daripada zaman saya dulu kat radio lah eh. Wow. Ini rezeki anda malam ni, kita sambung kisah Mickey dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram. Okey, kita teruskan kisah daripada Mickey yang kirimkan email kepada saya untuk rancangan Malam Seram. Kisah saya yang betul-betul saya tak boleh lupakan adalah berkenaan dengan tajuk dia yang diberikan pada saya. Double exclamation depan, ya, dekat depan tu double. Perkataan pocong dan double exclamation selepas pocong. Depan belakang ada double exclamation dengan perkataannya pocong. Kisah saya tentang penampakan pocong. Kisahnya ringkas. Saya tinggal di Bukit Batok. Kejadian seram ini berlaku ketika saya berusia 9 tahun, Casey. Dan ketika itu saya sedang berjalan menjalankan ya sedang menjalani ibadah puasa. Biasalah di bulan Ramadan, bulan puasa. Keluarga saya dulu memang bukan jenis yang makan beramai-ramai, katanya di sini. Ibarat
makan on time on target. Oleh kerana saya yang paling kecil, sayalah yang habis makan last. Lepas saya habis makan, saya pun angkat pinggan ke dapur. Pada usia 9 tahun eh. Jadi semua keluarga dah makan sendiri, yalah dah azan kan. Sendiri ambil pinggan, sendiri makan duduk, lepas tu bangun. Dan saya ni 9 tahun makan, saya yang last. Saya angkat pinggan ke dapur nak cuci dan bersihkan diri. Ya, bersih tangan, ya, cuci pinggan. Sedang saya cuci tangan ni kesi, saya seperti perasan ada bunyi yang amat kuat. Ia membuat saya tak toleh ke tingkap. Ia membuat saya nak toleh ke tingkap. Jadi ternampak tengah cuci ni, cuci tangan, cuci pinggan ni, tu bunyi sesuatu dan saya membuat saya toleh ke tingkap. Kalau saya pandang keluar tingkap, saya akan nampak kapak KC. Waktu tu rumah saya ni memang sebelah dengan tempat letak kereta. Jadi saya pun toleh lah. Sambil toleh tangan saya ni, sambil tu tengah cuci pinggan dan cuci tangan. Sedang saya kaya hayal, saya terperasan dekat sebelah lamppost ada kereta warna merah. Saya pun ternampak kereta merah tu, pada mulanya tak fikir apa-apa lah. Dan lamppost tu tiang lampu sebelah kereta merah. Tapi masa tu saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Jadi masih lagi tangan ni slow. Walaupun mungkin sabun dah habis pada pinggan tu, dah cuci. Tapi oleh kerana tiba-tiba ada sesuatu berlaku, saya makin lama makin beri perhatian dekat luar tingkap. Macam ada yang memanggil saya untuk tengok lagi. Setiap kali saya nak pergi konsentrasi ya, untuk terus basuh pinggan, saya akan tengok lagi dekat tingkap. Macam there's something calling me, tengok tingkap, tengok luar tingkap, tengok luar tingkap. Casey, apabila saya fokus betul-betul, saya tak tahu dalam banyak-banyak kereta dekat situ, kereta tu lah, kereta merah tepi tiang lampu tu menjadi tumpuan saya, mengambil perhatian saya. Bila saya tenung dan tengok lagi tengah cuci pinggan, saya ni sampai Casey, ya Allah, saya ternampak makin lama makin jelas. Pada usia 9 tahun, pertama kali saya nampak makhluk pocong. Jelas, mula-mula tak nampak. Bila saya betul-betul fokus dan tengok, apa benda tu? Barulah dia tunjukkan bentuknya. Astaghfirullahalazim. Saya tersentak, Casey. Cepat-cepat habiskan apa yang saya buat tu. Lalu terus lari ke tandas dan mengambil tarik nafas. Saya lari dekat tandas dalam keadaan terperanjat dan ketakutan. Setelah beberapa minit, barulah saya lari keluar untuk masuk ke bilik. Cerita ni saya tak bagi tahu parents. Sampailah saya berusia 15 tahun, barulah saya beritahu ibu dan ayah saya kisah yang berlaku pada usia 9 tahun. Saya ni sebenarnya boleh nampak makhluk halus, tapi bak pocong ni memang tak boleh lawan lah, Kesi. Memang tak boleh lawan. Benda tu berdiri di sebalik tiang lampu. Terima kasih. Terima kasih, Kesi, pada semua para peminat Malam Seram. Selamat Malam Seram. Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, saudara, kita akan kembali sebentar nanti bersama dengan anda. Dan kalau sudah bersedia, kita akan teruskan dengan lagi beberapa cerita sebentar nanti. Kejap lagi saya akan kembali. Ada beberapa banyak. Hari ini, Alhamdulillah, saya buka email ni, saya ternampak email-email sebab saya kadang-kadang suka archive. Nanti archive. Saya akan scroll mana kan. Hari ini macam, wah, cerita ni best. Wah, banyak cerita. Dan ini semua tidak akan berlaku kalau ramai tak tahu tentang rancangan ni. Jadi, semakin ramai yang tonton, semakin banyak
kiriman email cerita yang saya terima. Walaupun saya nak galakkan anda, anggaplah ia sebagai satu hiburan saja. 100% hiburan dan kemungkinan ceritanya betul, kemungkinan kita harus rujuklah pada yang arif, yang pakar. Kalau mungkin situasi dia macam pernah apa yang anda alami, jadi rujuklah pada mereka. Saya di sini hanya untuk membaca kisah seram seperti anda menonton filem seram, ya, tidak lebih dari itulah. Macam anda tonton cerita The Ring. Okay, that's weird. Mungkin saya lupa katanya. Tadi saya buat live. Saya tutup pintu. Pintu saya terbuka pula. Kau main pintu pula, Mambang, eh? Pintu ni pintu kaca, berat ni. Mungkin saya lupalah. Ya, tak apalah, eh. Apa pun berlaku, ingatlah, semua termasuklah pintu yang terbuka ni hanya sekadar hiburan saja. Saudara. Okay. Oleh kerana malam seram malam ni agak meremang sedikit, kita terus berhiburkan hati, hiburkan hati kita dengan sebuah lagu untuk anda semua dalam rancangan Malam Seram. Jom dengar lagu ni. Dah lama tak dengar, eh. Lagu Bosanlah Bosan dari Tim Tok Sarawak. Bosanlah bosan nak buat apa? 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 Hey! Bosanlah bosan nak buat apa? 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 Ya, saudara, kita kembali dengan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Malam Seram kembali
Ya, yeah, lagu tadi anda dengar lagu daripada Team Talk Malaysia dengan lagu Bosanlah Bosan. Lagu tu sesuai, ya. Yeah. Waktu-waktu kita kena duduk rumah, tak boleh keluar pergi buat apa-apa. Bosanlah Bosan. Okey, tadi saya tanya pada anda. Sebelum tu, terima kasih pada geng Momok Captain, geng Momok Sergeant, kepada moderator yang bertugas pada malam ini. Terima kasih pada semua. Dan tadi saya tanya pada anda, saya dah nak mulakan vlog balik sebab saya nak tambah konten-konten yang ada. Tapi buat masa ni, seminggu saya akan cuba buat 2 kali lah. Yeah. 3 kali tu insyaAllah kalau dah ada dia punya drive lah. Jadi saya tanya, vlog saya ni, vlogging, bolehkah saya upload di channel ni ataupun saya patut buat channel baru? Jadi ada kata, KC buat channel baru lah, KC, channel baru. Okay. Sebenarnya kenapa saya tanya? Sebab dalam YouTube ni kan, dia ada satu perkara yang harus kita utamakan adalah para penonton kita. Jadi dia macam anda tonton National Geographic untuk tengok National Geographic lah. Tiba-tiba dekat National Geographic ni ada kes bunuh-bunuh pasal polis macam CSI. Ya, terperanjat lah. Eh, aku tak nak tengok cerita ni. Sebab tu dia ada channel-channel yang lain kan. Begitu juga dengan YouTube. Sebab ada YouTuber yang saya sendiri follow. Konten dia buat A, B. Ya, ini dua konten yang similar lah dalam genre yang sama. Tiba-tiba dia upload benda lain. Dia punya followers marah. Dia kata, kenapa kau upload kat sini? Jadi, saya belajar daripada pengalaman orang lain. Jadi, sebab tu saya tanyalah, adakah saya patut upload di sini vlog saya ataupun KC buat channel lain? Jadi, ramai yang kata KC boleh upload channel ke channel lain. Okay. Saya akan buat channel lain untuk upload vlog saya. Dalam channel lain saya ni, vlog saya ni, saya akan berkongsi vlogging daily, kehidupan harian dan apa juga yang saya ternampak di internet. Dan saya akan berkongsi tip-tip untuk yang siapa nak tahulah ya, tentang nak belajar tentang YouTube dan sebagainya lah. Ya, sebab saya ada sebelum ni buat konten, saya share lah tentang macam mana tentang YouTube experience kan. Ada yang macam, KC kalau boleh jangan upload ni kat sini lah, buat buat channel lain. Saya kata, oh, okay. Jadi sebab tu saya tanya, takut nanti saya buat sendiri melagau nanti orang tak suka eh. Jadi kita kena tanyalah. Jadi ramai kata, KC buat channel lain. Okay. Jadi sekarang soalan dia, kalau channel ni KC Champion, channel vlogging, nak letak apa nama? Boleh sarankan, saya akan buat channel tu selepas live ni, saya akan terus register buat dan insyaAllah saya akan upload konten-konten baru dekat channel tu. Itu bukan hantu, itu channel lain. Eh? Ha. Okay, kita sambung dengan kisah Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik, saudara, kisah berikut ini yang saya nak bacakan. Saya nak bacakan pada anda semua. Ada yang mana kejap eh. Yang ini datang daripada, mana pula email saya ni? Bosanlah usah nak buat apa. Mana eh, kejap eh. Yang ni eh. Yang ni dah baca, ni dah baca. Yang ni, okey. Ini datangnya daripada Rina. Ya, Rina berkongsi pengalaman berikut ini. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Saya waktu tu hamil anak yang pertama. Ya, I was pregnant with my first child. Dan kisah ni berlaku dekat kawasan rumah saya. Terletak di Tampines. Jadi, jangan lupa terus tinggalkan komen. Saya akan tengok idea-idea yang mana untuk channel vlog saya. Jadi, saya takkan upload vlog dekat channel ni. Vlog dekat channel lain. Terima kasih kerana berikan saranan. Ya. Rina berkongsi pengalaman ketika dia hamil anak yang pertama, sesuatu berlaku di rumah pada dia dan dia menetap di Tampines. Begini kisah cerita Rina. Saudara, pengalaman yang diketengahkan oleh Rina, saya hamil anak yang pertama, satu kejadian berlaku pada saya.
saya KC bila hamilkan anak pertama ni, antara perkara yang saya suka buat adalah keluar malam-malam dengan suami. Saya tak tahu kenapa. Saya tak boleh duduk rumah dan tidur. Saya akan golek kiri, golek kanan, golek kiri, golek kanan. Saya tak boleh tidur. And last, saya akan cakap, I have this urge. Saya ada kemahuan ni untuk naik kereta, duduk dalam kereta suami. Kemudian suami akan drive around, saya akan tidur dalam kereta. Barulah dengan keadaan mengantuk, suami akan kejut saya dan saya akan terus naik ke rumah, baru boleh tidur. That is me. Benda ni mula-mula ingatkan tak ada apa-apa ke si. Sampaikan perkara ini, saya beritahu mak saya. Saya cakap dengan mak, "Mak, Ina ada benda nak cakap dengan mak. Mak, kalau pregnant ni banyak benda-benda pelik eh." Habis mak pun cakap, "Haa lah, orang hamil ni bukan benda pelik. Dia punya senses semua naik. Bau, pegang, emotional." Kata mak saya. "Engkau apa pula mengidam nak makan?" "Tak mak." "Habis? Orang tak boleh tidur malam." "Hah? Habis macam mana kau tidur?" tanya mak saya. "Tak, orang suka tidur dalam kereta." Kata saya kepada mak saya. "Hah? Kau cerita dalam, kau tidur dalam kereta?" Saya nak cakap cerita dalam kereta. "Kau tidur dalam kereta?" Kata mak saya kepada saya. Dia terperanjat lah. Kemudian suka saya cakap dengan mak saya yang saya nak kena suruh suami turun bawah pergi dekat kereta. Dia drive around dan barulah saya akan mengantuk dan tidur dalam kereta. Bukan sekali, malah dah banyak kali benda ni berlaku. "Saudara," kata Rina, "mak saya marah. Malam-malam kau keluar." "Eh Rina, anak kau yang pertama ni, jangan Rina keluar malam-malam. Tak bagus." "Mak saya marah ke si? Tapi saya cakap, mak, kalau tak orang tak boleh tidur, mak. Tak boleh tidur. Golek-golek-golek tak boleh tidur. Kadang-kadang sampai nak dekat subuh, abang nak keluar, suami saya lah, nak keluar, barulah mengantuk. Itu pun kerana dah terlampau penat." Kata saya kepada mak saya, "Kau cubalah jangan keluar." Jadi mak saya pun ingatkan suami saya. Dia panggil suami saya, dia cakap lah, "Kalau boleh janganlah selalu keluar malam-malam. Anak yang pertama, ni cucu pertama aku tau. Tolonglah jaga." "Yalah mak, tapi mak tengoklah sendiri. Dia susah mak nak tidur." "Kesi betul Kesi. Nanti saya cuba Kesi. Pukul 10 dah masuk bilik dan nak tidur dah. Golek kiri, golek kanan, golek kiri, golek kanan. Saya duduk pergi dapur minum air, masuk balik bilik. Suami saya dah tidur dah. Dah masuk alam lain. Saya masih belum boleh tidur. Saya akan bangun, saya akan duduk sekejap kat luar, tengok TV. Tengok TV, all the way tengok TV. Tapi rasa mengantuk ke sih? Rasa penat. Cuma tak boleh tidur." Jadi katanya, saya terpaksa naik kereta kejut suami. Suami bangun lah. Bangun turun bawah, on engine, suami drive. Kadang-kadang kat kawasan rumah aje, saya duduk aje KC, suami bergerak aje, saya dah tidur. Jadi saudara, kisah seramnya mana? Inilah kisah seramnya. Waktu tu pukul 1 pagi KC. Saya cuba tahan, saya tak nak ganggu suami. Saya nak dengar pesanan mak saya, nasihat mak saya. Saya nak dengar, "Jangan keluar malam-malam lah. Anak pertama ni cucu aku ni. Tolonglah." Saya cuba kesilauan. Daripada pukul 10 malam, suami saya dah tidur. Saya golek-golek-golek sampai pukul 1 pagi tak boleh tidur. "Abang, saya tahu suami saya tak kerja pagi. Hari tu hari cuti." Suami bangun. "Abang, saya tak boleh tidur lah bang." "Yalah, bangun-bangun." "Saudara, suami saya bangun, saya keluar dengan suami pergi dekat kereta, suami drive. Terus saya tidur dalam kereta saya. Kemudian patah balik dekat kapak, suami park kereta, kejutkan saya. Nah, Ina bangun." Balik jalan sampai dekat lift. Kesi, sebelum sampai dekat lift, dari jauh saya nampak dekat lift ada perempuan tengah berdiri tunggu lift. Tengah tunggu lift.
Waktu tu saya mengantuk ke si, tapi boleh nampak lah sebab nak jalan kan. Jalan, nampak perempuan tengah diri dekat lobby lift rumah saya. Kesi bila sampai dekat lobby lift, tiba-tiba saya bau tau. Bau dia busuk sangat. Sampaikan saya nak termuntah. Kata Rina. Suami saya tanya, "Eh, kenapa dengan awak ni?" Perempuan tu masih berdiri tegak. Lazimnya, kalau dengar orang nak muntah ke, orang terbatuk ke, yang dekat depan tu setidak-tidaknya akan toleh tengok kita kan? Saya masih terbatuk nak muntah, perempuan ni langsung tak toleh, hanya tengok depan ke arah lift. Saudara para penonton Malam Seram, suami tanya, "Eh, kenapa dengan awak ni?" "Bang, tekan lip bang, busuk bang, nak muntah bang." Bayangkan, lift, sebenarnya lift tu tingkat satu ke si? Masih tingkat satu. Perempuan ni tak tekan. Suami pergi dekat lift, tekan butang. Lift tu gelap, buka lampu, pintu terbuka depan mata saya. Suami pun tarik cepat, 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 cepat. Masuk lift. Perempuan tu masih berdiri dekat lobby. "Bang, tutup pintu bang. Tutup pintu bang." Saudara para penonton Malam Seram, pintu lift tertutup. Door closing, tutup. Suami tekan tingkat rumah. Tingkat rumah saya tingkat 8. Lift naik atas. Sampai on the way lift nak naik atas, sampai dekat tingkat 4, lift berhenti. Pintu terbuka. "Abang, kenapa abang tekan tingkat 4 bang?" kata saya pada suami. Lift berhenti kat tingkat 4. Kemudian perempuan yang sama, saya baru perasan ke si, dekat luar lift, tengah berdiri tengok saya dengan suami. Bau dia busuk ke si? Saudara, all the way sampai dekat tingkat rumah kami, tingkat 8, keluar pergi depan rumah, saya masih beli bau ke si? Masih beli bau busuk, kata Rina. Terus saya tak ingat pesanan mak, pesanan bapak saya. "Bang, jangan buka pintu dulu bang. Bang, baca, baca bang, baca. Sebelum baca, masuk rumah, baca bang." Sebab bau tu busuk ke si? Tapi orang tu tak ada. Bau tu ada, maknanya benda tu ikut saya. "Bang, baca bang, baca cool, 3 cool, baca ayat kursi, baca bang. Jangan masuk dulu bang." Suami saya berdiri kat depan, baca kisah ayat kursi. Tengah baca ayat kursi, bau tu makin kuat. Saya tutup hidung, suami tetap baca. "Baca, baca, baca, baca. Awak nak muntah ni. Abang jangan masuk selagi abang tak baca semua." Marah saya pada suami. Suami baca lah. Baca. Suami membaca ayatul kursi, surah 3 kul, baca al-fatihah. Sebelum masuk, cakap bang beri salam. Buka pintu, masuk dalam, tutup kedepan. Masuk rumah Casey, bau tu hilang. Hilang. Dekat luar kuat Casey bau. Kemudian suami cakap, "Eh, kata nak muntah, pergilah toilet." "Kejap bang, kejap." Saya pergi toilet. Lama berdiri dekat sinki air, tak ada muntah pun. Masuk bilik, saya duduk kejap. Saya cakap dengan suami, "Bang, tadi abang nampak tak dekat lobby tingkat 1 ada orang diri?" Abang cakap terus terang dengan saya, "Tingkat 1 tadi kat bawah tak ada orang?" "Tak ada orang, Gizi. Saya nampak ada perempuan, Gizi." "Abang, tadi lift berhenti tingkat 4, dekat luar lift, abang nampak ada orang tak?" "Tak ada orang." "Abang bau busuk tak tadi? Tingkat 1, tingkat 4 dengan depan rumah kita." Tak ada bau apa-apa pun." "Sekarang abang bau apa-apa tak?" "Tak ada." "Alhamdulillah." "Kenapa?" "Saya nampak abang ada perempuan. Saya rasa benda tu ikut saya.
sampai dekat depan rumah. Sebab tu saya suruh abang baca surah Kul 3 kul. Baca ayatul kursi. Saya takut dia ikut masuk rumah abang. Suami saya tanya dengan nada perlahan. Dia pun takut ke si? Awak ada nampak sesiapa tak dekat sini? Saya toleh kiri. Saya toleh kanan. Tengok belakang. Tengok depan. Abang, apa dia? Tak ada. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu dia kisah yang dikongsi. Sebenarnya kisah dia gini, sekejap Kisah dia, suami saya tanya saya, ada ke tak ada, nampak apa-apa. Dia jawab tak ada, tu je jawapan dia. Sajalah saya kasih suspense sikit. Saya tengok kiri, kalau suami saya tanya ada tak ada siapa kat sini, tak ada bang. Tak suspend. Jadi saya kena, saya tengok kiri, saya tengok kanan. Kan suspend kan? Jadi cerita dia macam tu. Cerita dia sama juga. Jawapan dia tak ada. Cuma saya kasih tambah sikit lah. Kasih dia macam wah. Jadi awak pun rasa macam, eh apa ni? Apa ni? Yalah. Sebab itulah saya kalau bercerita, saya kalau saya ada tambah macam ni, saya bilang oh saya tambah sikit, kasih dia semangat, kasih jalan cerita dia supaya lebih suspend lagi lah, macam tadi. Kalau dia cakap dalam tulisannya, bila suami saya tanya ada tak benda ikut balik, ada tak siapa kat sini, tak ada bang. Kan tak feel lah dengan muzik tadi kan, tung tung ta 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 ta, tung tung ta 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 ta. Okay, last story saudara. Kita akan berkongsi kisah, satu lagi kisah pada malam ini. Ingat, rancangan ini hanya sekadar satu hiburan saja. Sebelum tu, jangan lupa pada yang sedang menonton, kita nak ucapkan terima kasih. Sebelum saya bacakan cerita yang terakhir, saya nak ucapkan terima kasih atas sumbangan super chat yang anda kongsi dengan Casey. Saya akan bacakan kiriman sumbangan super chat jap. Nama-nama anda yang ada di sini, tadi best bangun anak-anak tak sekolah kan, jadi tak perlulah bangun terlalu awal ya. Esok dah balik balik sekolah. Jadi tadi Youth Day di Singapura, Youth Day hari belia. Di Malaysia saya tak pasti, di Indonesia dan di sebagainya saya tak pasti. Tapi tadi Youth Day dan Singapura, rakyat Singapura akan keluar pergi mengundi Jumaat ini ya. Jangan lupa pada waktu pagi dihususkan untuk warga emas 60 tahun ke atas, macam itulah waktu pagi. Kemudian kalau warga emas waktu pagi itu dihususkan, tapi kalau warga emas tu yang perlu dibantu untuk keluar mengundi, seperti ibu anda nak jalan kena ada orang tapi anda pula bekerja, tak kisah, boleh pergi waktu lain ya. Jadi waktu yang dihususkan ni, yang ada tertera dekat kad yang anda dapat tu, itu adalah waktu saranan supaya tidak berlakunya kekecohan terlampau ramai sangat datang pada waktu yang sama. Tapi akan tetapi, sekiranya kalau waktu yang diberikan tu anda tak boleh make it kerana bekerja, ada hal-hal penting, anda boleh pergi pada waktu lain. Tapi kena tunggulah, sebabnya bukan waktu anda kan. Tapi tetap boleh pergi dan kalau anda yang kurang sihat, maknanya kalau anda check temperature, kurang sihat, jangan datang, tidak digalakkan datang. Anda yang kena kuarantin, kena stay home notice pun jangan datang. Dan kalau nak datang, kena beritahu waktu yang mana nak pergi dan sebagainya. Dan kalau yang tak dapat keluar mengundi, walaupun anda ada hak mengundi, selepas polling day itu, anda harus pergi ke balik ke apa ni, saya lupa nama dia, untuk mendaftarkan diri anda supaya
Ingat eh, kalau anda diberi peluang untuk mengundi, anda tak keluar mengundi, anda akan kena ban eh, daripada membuat undian di di waktu ataupun 5 tahun akan datang ya. Jadi ingat, kena, itu hak anda. Jadi keluarlah mengundi pada hari Jumaat ini. Dan kalau undi, tolonglah jangan pangkah asal boleh eh. Undi anda selain daripada rahsia, undi anda tu adalah mustahak. Pangkah di kotak yang betul ya. Itu yang pentinglah. Saya tak nak beritahulah eh, apa ni, oh patut undi ni, tak kisah, itu hak anda, pilihan anda, saya tak nak mempengaruhi. Yang penting sekali, jangan lupa untuk mengundi kalau anda mendapat kad tersebut, dan kalau sekiranya tempat anda tinggal tu memang adalah tempat yang akan ada apa ni, pertarungan antara parti-parti yang akan bertanding lah ya. Jadi sebelum tu terima kasih sumbangan super chat Bro V Daniel Titus Sapphire Skyfall. Terima kasih pada Bro V Daniel Titus. Terima kasih pada Emilia Jamaluddin. Salam KC, bila nak KC visit US untuk explore rumah-rumah dan hotel-hotel berhantu. Hotel US eh. Saya ada baca itu hari, seram eh. Kalau berani saya recommend KC menetap di hotel Wolf Creek Inn di Oregon. KC boleh distribute sambal malam seram di Amazon tak? Hahaha. InsyaAllah. Saya akan cuba tanya dengan saya punya partner eh. Collaboration partner. Terima kasih. Sumbangan Emilia Jamaluddin. Sumbangan super chat untuk malam seram ya. Thank you so much. Nur Huda Umar. Terima kasih sumbangan super chat anda dan kopi. I am what lucky. Juga terima kasih dengan ice cream sekali. Muhammad Zulfika, terima kasih sumbangan super chat anda. Salam semua, semoga anda semua sihat walafiat, amin. Rani Sylvia Utari, assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya. Terima kasih pada anda sumbangan super chat. Kak Nurkia Jones, assalamualaikum KC dan Mods dan geng Momok. Sorry akak terlambat sikit, baru balik supermarket. Bestnya malam seram di YouTube. Akak boleh rewind dari mula lepas ni. Terima kasih pada Kak Nurkia Jones. Selamat masak nanti. Mickey J. Oh, ini dia yang tadi kirimkan kisah eh. Yang kirimkan pada usia 17 tahun eh. Umur 21 baru kisah baca eh. Kadang-kadang rezeki datang lambat, saudara. Ada orang rezeki dia hari ini dia buat baik, besok rezeki datang eh. Mickey J dia kirim usia 17, 21 baru saya baca cerita. Kau ada penantian. Minta maaf lah Mickey J eh. Kadang email tu banyak sangat eh. Terima kasih lah. Salam KC, thank you for finally reading my mail. Malam seram rules. Terima kasih kepada Mickey J. Kita sambung kisah. Untuk ini saya akan sambung dua cerita untuk anda semua. Okay? Dua cerita malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, saudara. Dari Singapura, kita beralih, kita pergi ke Sepang. Sepang, di sebuah apartmen kecil di Sepang. Ini kiriman daripada pengirim yang bernama Fiza. Assalamualaikum KC dan juga para penonton Malam Seram. Nama saya Nurul Hafizah. Saya peminat Malam Seram dari Sepang, Selangor. Kisah-kisah yang KC pernah ceritakan dalam Malam Seram memang membuat bulu roma saya berbang. Dulu saya jenis yang bila orang cerita seram, saya kadang-kadang susah nak percaya. Tapi bila saya dah terkena sekali dalam hidup saya, sekali ini membuat saya percaya setiap cerita seram itu ada kebenarannya. Kata Nurul Hafizah. Jadi, kata Nurul Hafizah ataupun nama singkat yang digunakan Fiza berkongsi pengalaman beliau di rumah apartmen dia. Saya duduk apartmen ni pada mulanya dengan 3 orang sahabat. Jadi, 4 orang dalam satu apartmen. 3 orang sahabat saya ni dah pun berpindah ke tempat lain. Jadi, apartmen kecil ni saya tinggal seorang diri. Saya terus telefon adik saya
yang tinggal di tempat lain untuk tinggal bersama dengan saya. Kenapa agaknya tiga kawan saya ni pindah dan saya tidak? Satu, kerana saya tak pindah sebab apartmen ni masih ada lagi deposit yang saya letakkan di bawah nama saya. Dan kalau saya tinggalkan, deposit yang saya letak tu yang bernilai lebih kurang 2,000 RM akan habis, hanguslah. Sebab itu adalah perjanjian untuk saya menyewa apartmen ni selama lebih kurang 1 tahun. Jadi, kata Fiza. Saya telefon adik untuk tinggal dengan saya. Dan adik saya kata dia akan, tapi bukan dalam masa terdekat ni lah. Dia nak uruskan sebelah dia pula. Jadi kenapa agaknya kawan saya tiga orang ni tinggalkan apartmen ni? Tiga-tiga eh. Satu pun dah tak sanggup. Sampaikan mereka kata pada saya, Fiza, kau tinggalkanlah sudahlah Fiza. Duit tu nanti kita sama-sama bayar kau. Kata kawan, cukup sama-sama mereka akan kumpul duit 2,000 tu bayar kat saya. Saya kata, buat apa nak membazir duit? 2,000 ni kita boleh buat macam-macam. Tak apalah, kalau korang nak pindah, korang pindah. Aku duduk sini sampai tamat kontrak. Kenapa kesi kawan saya lari? Begini. Saya mempunyai jiran sebelah. Seorang makcik. Ya, makcik ni yang agak berusia, boleh panggil pangkat nenek lah. Tinggal rumah dia sebelah aje, unit kami sebelah menyebelah. Makcik ni tak tahulah dia tinggal dengan siapa. Tapi kesi sejak kami tinggal dekat rumah tu, banyak benda-benda pelik dan aneh berlaku. Malam-malam hari, kita empat sekawan tengah tidur, kedebum, 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 kedebum. Kuat bunyi ketukan ataupun hentakan datang dari mana, Kisi? Datang daripada pintu rumah kita. Pintu rumah apartmen ni, dia tak ada pagar besi. Nak pasang pagar besi, kita kena pasang sendiri lah. Dia cuma ada pintu kayu, Kisi. Jadi, bila saya dengan kawan-kawan terbangun pada waktu malam, dengar, kedebum, kedebum. Saya dengan kawan keluar dari bilik tengok antara satu sama lain. Semua macam, bunyi apa ni? Kemudian salah seorang kawan tunjuk pintu. Sebab dia nampak pintu tu macam bergegar tau, bergoyang. Kemudian kita pergi dekat pintu. Kawan saya pergi dekat pintu teropong daripada lubang pintu. Saudara, para penonton Malam Seram. Perlahan-lahan kawan saya pergi sebab takut orang kat luar dengar. Dia teropong. Bila nampak, Astaghfirullah. Kesi. Dia nampak makcik yang kami pernah nampak tinggal sebelah tengah ketuk pintu gunakan kepala. Kedengung, kedengung, kedengung. Kuat ke si? Kawan saya ni terperanjat. Jadi bila waktu kawan saya tengah teropong, dia istighfar kuat. Makcik tu berhenti. Jadi berhenti, saya dengan kawan-kawan semua tengok. Tengok, 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 tengok. Makcik tu dah berhenti lah. Kawan saya pun tengoklah dekat lubang pintu. Dia tengok. Ya Allah! Makcik tu dengan mata dia terkebil-kebil tengah tengok balik lubang pintu tu. Terperanjat kawan saya. Saudara, kawan saya sampaikan terlompat ke belakang kerana terperanjat. Makcik tengah tengok balik. And then, kita tengok daripada tingkap pula. Dekat tepi pintu ada deretan tingkap. Selak langsir, sama-sama tengok. Makcik tu pusing, jalan dan masuk ke dalam rumah dia. Itu benda berlaku bukan satu malam. Hampir setiap malam. Kadang-kadang satu minggu, Casey, benda ni berlaku sampai tiga kali. Mana tak seram. Kadang-kadang bila kita balik malam, kita tengah jalan dekat koridor, kita akan terjengah-jengah, Casey. Sebab pernah kita satu empat kawan ni, sekawan ni balik
lewat malam, makcik ni dekat pintu kita tengah ketuk pintu gunakan kepala. Lama kita tunggu, baru dia pusing, dia masuk ke dalam rumah dia. Kelam kabut kita lari masuk balik dalam rumah. Jadi itulah sebab kenapa kawan saya nak pindah ke tempat lain. Sebab makcik sebelah ni. Jadi apa yang membuat terus semua dah buat keputusan muktamad? Pada mulanya masih lagi lah. Alah, tapi setakat makcik ni ketuk pintu, tak apalah, kita cubalah. Keputusan muktamad apabila benda ini berlaku, Kisi. Benda ini berlaku, saudara para penonton Malam Seram. Apabila saya pada waktu itu dengan seorang lagi sahabat tidak ada di rumah kerana kami balik ke rumah ibu bapa masing-masing. Jadi dalam rumah tu cuma dua orang yang tinggal. Dua orang yang tinggal. Malam tu, dua orang kawan tinggal dalam satu bilik. Dengar malam benda yang sama, bunyi ketuk, kedung, kedung, kedung. Semua cuba tidur, tapi susah nak tidur sebab kena ganggu benda macam tu. Macam mana nak tidur? Selepas bunyi ketukan tu berlaku beberapa kali, makcik tu cakap dengan nada suara yang menakutkan, kawan saya dengar. Dia kata apa? Rumah ni macam tak ada orang aja. Kau masuklah dalam. Kau masuk sekarang. Kata makcik tu dengan ada suara, dia cakap kuat ke si? Rumah ni macam tak ada orang aja. Kau masuklah, kau masuk. Kawan saya yang mana bilik dia lebih dekat dengan koridor tu, kan? Dia ada dua bilik tidur. Satu bilik dekat dengan koridor, dua kawan tidur. Bilik saya dengan seorang lagi kawan ni, kami tidak ada. Kami balik ke rumah ibu bapa kami. Dua kawan dengar makcik ni kat tepi koridor ni. Masuklah dalam, masuk. Kawan saya yang tengah baring ke atas katil, tarik selimut, rasa meremang ke si? Saudara para penonton Malam Seram, kawan saya ni dekat sebelah, seorang lagi kawan tiba-tiba cakap, "Oi, perempuan gila!" Dia marah, dia kata, "Oi, perempuan gila! Jangan kacau kita lah! Bodoh, rumah ni ada orang lah, bodoh!" Kesi, kawan saya dah sergah makcik tu. Itu buat makcik tu marah. "Perempuan gila! Rumah ni ada orang lah, bodoh! Pergi balik rumah kau lah! Asal kau suka takut orang kita?" Sebab kawan saya dah tak tahan sangat. Makcik ni pergi dekat koridor, ada tingkap. Tingkap tu tingkap bilik . Dia cuba nak pecahkan kesi. "Ada orang dekat dalam." Dia cuba nak buka tingkap. "Buka cepat, buka. Buka tingkap." Dua-dua kawan saya menangis, lari masuk bilik sebelah pula. Kesi, selepas kejadian malam tu, kita tak tahu makcik tu kenapa dengan makcik tu. Kawan saya dua-dua cakap dia dah tak boleh tinggal situ sebab mereka dah provoke makcik ni. Dan betul Kesi, selepas malam tu makcik tu bukan setakat ketuk-ketuk pintu, dia malah nak cuba buka tingkap dengan paksa. Yang hairan, benda ni berlaku pada waktu malam aja, bila semua orang dah tidur. Kita berempat dengan kawan saya ni semua, kita bekerja. Pagi keluar kerja, balik kerja malam ke si. Bila malam tu balik kerja lah, dia akan ganggu. Dan kalau hari tak kerja, kita akan keluar. Tak pernah pun nampak makcik ni dekat luar. Sebab itulah kawan saya, selepas dia dah provoke makcik tu menjadi lebih agresif, semua tiga-tiga tinggalkan saya untuk pindah. Dan saya, waktu saya kirimkan email ni pada Casey, sedang tunggu adik saya untuk datang sini, dan saya tinggal seorang diri. "Woi, beraninya kau.
Terima kasih ya. Ada orang ke rumah ni? Bukalah tingkat. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Wow, itulah kisah pengirim kita. Dan terima kasih. Ada dalam kisah tadi ada juga dialog-dialog yang saya tambah sikit lah. Tapi jalan ceritanya tetap sama, seram. Seram eh, kalau saya jadi kawan awak pun saya akan pindah jugalah. Yeah? Siapa nak pergi duduk saya rumah jiran macam tu? Oh, ni dentak-dentak pintu. Satu hari kalau balik rumah penat sangat, lupa nak lock pintu. Tiba-tiba kau tengah tidur, kau bangun, makcik ini kat depan sofa tengah tengok TV, makan popcorn. Baru bangun, Ja. Kau baru bangun? Dah lama aku masuk rumah kau. Ini kira tak boleh lupalah nak kunci pintu eh. Seram eh. Ha, Ja. Kau baru bangun, Ja. Lambat kau bangun. Dari tadi aku buka TV. Takkan kau tak perasan? Yalah. Terima kasih pada semua. Ya. Okey. Saya sambung satu lagi kisah. Saya kata kedua cerita kan. Kisah yang seterusnya ni pendek ceritanya. Sekejap. Mana tadi email? Boleh terbayang pula eh. Okey. Yang kisah ringkas ni. Daripada pengirim kita. Siapa nama dia? Kejap. Okey, satu lagi saya nak minta perhatian. Sekali lagi, kalau nak kirim email pada KC, terima kasih banyak-banyak kerana sudi luangkan masa. Yang kedua, jangan tulis shorthand lah. Sedang SDG, boleh BLH. Eja dengan penuh dan kalau boleh, anda ada perenggan-perenggan lah. Walaupun cerita dia pendek, tapi ada first paragraph, second paragraph dengan third paragraph. Jadi, mudah untuk saya faham kisah dan saya tahu jalan ceritanya ya. Sebab ada cerita dia bagus tapi panjang, tapi dia dalam satu paragraf lah. Kalau saya, mata saya tersalah baca, nak cari balik break bro ya, kena gini mata ha. Speed reading ya. Okey, yang ini kisahnya begini daripada pengirim kita, memanggil barang kuda kepang. Itulah tajuk ceritanya. Kita sambung kisah yang terakhir dalam malam seram. Malam seram. Okey, saudara, tajuk cerita yang saya bacakan awal tadi kan, anda dah tahu. Sekali lagi saya ulangi. Tajuknya memanggil barang kuda kepang. Salam KC. Jangan sebut nama betul saya. Nama saya Ahmad. Saya tinggal di Jurong. Saya ada kisah dan kisah saya ni tentang pengalaman saya berkenaan dengan kuda kepang. Ceritanya begini. Saya dan kawan saya akan lepak selepas waktu sekolah hingga ke malam. Saya dan 5 kawan yang lain, kami semuanya mempunyai saka kuda kepang tetapi semuanya sudah hilang kecuali satu kawan saya ni. Satu kawan saya ni masih ada lagi saka yang dipanggil sebagai saka kuda kepang. Katanya dia masih mempunyai saka kuda kepang. Dia mempunyai saka tersebut. Jadi selalunya tiba waktu malam sebelum balik, kita akan main lagu gamelan kuda kepang supaya barangnya masuk ke dalam badan kawan saya. Ya, akan memanggil benda itulah untuk keluar, untuk muncul dan kontrol badan kawan saya. Ia kalau lihat memang seronok ke sih bila melihat kawan yang dah terkena rasuk ni menari dengan tarian kuda kepang dan kita tahu itu bukan kawan kita.
dapat melihat kawan menari membuat perkara-perkara yang luar biasa. Tidak selalunya kita nampak benda ni. Memang saya dengan kawan saya, kita akan buka lagu gamelan. Mula-mula duduk okeylah, duduk bersembang kan. Kawan saya ni seorang, bila dia dengar aja bunyi lagu gamelan, tiba-tiba dia akan bangun. Bangun, dia akan joget sendiri, dia tutup mata macam ting tong ting ting. Terus dia menari ke si. Terus kawan saya menari. Dan seronoklah bila melihat keadaan kawan saya ni bila dia menari dengan lagu gamelan, sebab kita juga, beliau dengan kawan dia, kata Ahmad, suka juga dengan kuda kepang. Pertama kali saya lihat kerasukan ini, saya ingat kawan saya bergurau ke si. Bila nampak benda ni bergurau. Tapi saya percaya apabila dia mula melakukan benda-benda yang pelik, ya, dia boleh makan rokok yang tengah menyala, dia boleh kunyah. Panas tu. Dia boleh panjat pokok, menari dengan baik walaupun kawan saya tidak tahu menari. Cara dia menari lagu gamelan tu memang lain dari yang lain. Selepas barang tu sudah nak pulang, dia akan ganti dengan benda lain pula. Bermaksud barang seperti barang luar, iaitu bukan saka kuda kepang dalam badan kawan. Saka kuda kepang akan masuk bila dengar lagu gamelan. Dia akan datang dalam, muncul dalam waktu tertentu. Jadi bila benda tu keluar, badan kawan saya ni masih kosong, benda tu dah keluar kan, ada benda lain pula akan masuk. Bermaksud barang tu barang luar, akan masuk ke dalam tubuh kawan saya. Dan barang yang masuk adalah seperti pelbagai jenis. Kalau cakap tentang binatang, harimau, ular, kawan saya akan bergerak macam harimau, bergerak macam ular. Dan ada kalanya makhluk-makhluk yang akan masuk ke dalam badan yang kosong seketika tu, seperti pontianak dan lain-lain lagi, katanya di sini. Jika ia berlaku, kami semua akan anggap hari itu adalah hari yang cukup special kerana dia tidak selalu berlaku benda ni. Jadi setiap kali putar gamelan, kawan akan joget, dia akan, kadang-kadang kita hidupkan rokok, dia akan makan rokok yang tengah menyala api tu. Ada kala dia akan panjat pokok, dia menari, makan rumput, dia macam itulah keadaan yang pelik-pelik dia buat. Dan benda tu akan datang sekejap je. Selepas dia dah happy menari, dia akan keluar, badan kawan masih dalam trance, ya, dalam keadaan dirasuk, benda lain akan masuk. Waktu itulah kawan akan berlaku kelakuan lain dari yang lain. Jadi katanya, tapi benda ni tak selalu berlaku. Selalunya kita akan tanya barang tu jika dia mau pulang, dan kami akan keluarkan barang tu dari badan kawan saya. Tapi hari tu kawan saya baring dan barang lain akan mengganti hingga badan kawan saya lemah dan badan lain tidak boleh masuk ke dalam tubuhnya. Ini perkara akan mengambil alih tubuh kawan saya dan buat macam-macam sampai kawan saya lemah. Dan katanya ia memang berbahaya kerana kita tidak tahu yang masuk dalam badan barang badan kawan saya ini, barang apa, makhluk apa yang masuk ke dalam badannya. Kadang-kadang benda tu adalah sesuatu yang tidak baik, Casey, yang niat dia memang nak mencederakan kawan saya yang dalam keadaan trans. Benda ni masih berlaku. Jadi dalam banyak-banyak kawan, ada seorang kawan ni, dia macam orang Melata lah kan. Dia tengok, jom, dia main lagu gamelan, kawan dia seorang ni akan joget. Dia dengar mula diam, dia tutup mata, tiba-tiba masuk trans. Dia akan menari, seperti dikatakan makan rokok, kaca mungkin, dan dia akan berjoget. Itulah kisah yang disampaikan. Benar ataupun tidak, terpulang pada anda semua. Selamat tengah malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu dia kisah yang disampaikan. Ingat saudara, rancangan ini sekadar hiburan, ya. Kadang-kadang ada cerita yang kita dengar, ini mungkin boleh berlaku ni. Wah, ni betul real ni. Ada cerita kita dengar macam, ya ke ni? Jadi
Secara ringkasnya, anggaplah sekadar hiburan saja. Ingatlah. Tapi, saudara, terima kasih pada semua yang sudah menonton Malam Seram. Dan terima kasih juga sumbangan super chat anda untuk Malam Seram. Saya rasa bersyukur sangat . Yang support KC. Dan jangan lupa, saya harap anda juga dapat support KC merchandise. Dan sebelum tu, terima kasih sumbangan Fallen Angel. Thank you so much untuk sumbangan super chat. Dan kalau anda mungkin ingin cuba sambal, terima kasih pada warga Malaysia yang telah pun mendapatkan sambal Malam Seram. InsyaAllah akan dihantarkan ke tempat anda setiap hujung bulan. Dan juga terima kasih pada anda yang di Singapura yang turut menyokong. Alhamdulillah. Jadi jangan lupalah, kalau ingin terus dapatkan merchandise pertama Malam Seram, inilah dia koleksi sambal Malam Seram. Boleh pergi ke link yang akan saya sertakan dekat bawah video ni, link www.sambalmalamseram. KC undurkan diri. Terima kasih geng Momok, Captain geng Momok Sajen, moderator. Terima kasih kerana menjaga keamanan ketenteraman ya, moderator-moderator yang sentiasa bergurau senda tapi mata tetap juga mengawasi mereka yang mungkin tersalah, tersilap kata. Kadang-kadang kena dapat time out, jangan marah. Dan juga saya harap jumpa anda esok malam lah dalam satu lagi episod Malam Seram. Kita tinggalkan, tutup tirai Malam Seram dengan lagu Uncle. Ada yang minta lagu Uncle tadi, tapi sebelum tu kita ikuti pesanan sambal Malam Seram. Kita undurkan diri dan jumpa anda esok malam. Sekali lagi. Okay, jadi sekarang saya dah tahu saya kena buat channel lain untuk vlog channel. Saya akan buat channel tu. Anda boleh tengok. Nanti akan saya update. Okay, boleh subscribe ke channel Vlog KC. Sama-sama lah dapat ke sana untuk tambahkan subscriber. Dan selepas tu, saya akan buat konten dekat sana. Dan apakah nama channel tu? Boleh kongsi dan saya akan pilih lah mana nama-nama channel vlog saya di satu lagi YouTube channel. KC undurkan diri dan kita kembali esok tengah malam. Selamat Malam Seram. Nampak satu perempuan, ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombong, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat ramah, mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai, very scared. Dia terus bercakap, Uncle, marilah sini. Lepas itu gua cabut lari. Ayo, gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Tak kolo, baru ingat gua punya istri. Sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry oh sayang. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.